Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvari Mag. Yep. Oke, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana cara untuk merekam panggilan ataupun telepon pada WhatsApp, teman-teman. Ya, jadi kalau kalian yang ingin merekam saat kalian itu lagi ada panggilan ke teman kalian atau ke seseorang gitu ya, terus kalian itu ingin menyimpan hasil rekaman kalian itu ke memori telepon kalian. Nah, kalau kalian yang bingung bagaimana caranya, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini, oke? Nah, jadi tutorial itu simpel banget. Kita hanya memerlukan aplikasi Cup ACR ini ya. Kalian bisa download di Google Play Store Cup ACR yang sudah mencapai 10 juta download ini, teman-teman ya, dengan rating yang cukup bagus yaitu 4.3. Kalian install aja. Kalau sudah kalian install, tinggal kalian buka aja, teman-teman ya. Nah, di sini tampilan awal dari Cup ACR. Nah, tinggal kalian klik aja lanjut bagian bawah ini. Langsung aja klik setuju, lalu di sini beri izin, izinkan dan izinkan. Nah, langsung aja klik aktifkan overlay. Di sini kalian aktifin aja seperti ini, teman-teman ya. Nah, langkah terakhir yaitu kalian disuruh mengaktifkan Cup ACR app connector. Tinggal kalian aktifin aja di sini ya, yang ini kalian aktifin. Kalau sudah kalian aktifin, tinggal kalian gunain aja Cup ACR ini secara otomatis saat kalian sedang merekam atau sedang berada di panggilan. Nanti bakal otomatis terekam ya, tinggal kalian simpan aja, nanti bakal ada pilihannya sendiri. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih, teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.